Yasin ni yang saya kenal. Saya kenal Yasin ni sejak tahun 1991. Ha, 1991. Satu benda yang paling saya ingat pasal Yasin ni, dia ni memang very approachable. Dia senang bergaul. Dan dia yang satu, dia tak suka penindasan. Dia tak suka penindasan. Ketidakadilan dia tak suka. Dan dia ada prinsip diri yang sangat kuat. Dan of course, semua orang tahulah dia unik dan kreatif lah. Yasin ni sebenarnya kalau ikutkan, kita tahu yang siapa yang rapat dengan dia akan tahu dia ada masalah bipolar daripada, tak silap daripada 2009 lagi. Awal lagi pada tu. Dan dia memang, dia tak suka cerita dengan kawan-kawan. Tapi dia, kita dengar cerita daripada orang yang rapat dengan dia, dan kebanyakannya macam kami yang di alumni Mahat Amiliah ni, kita rapat dengan Miwana dan Brothers. So cerita-cerita mengenai bipolar Yasin ni memang dah berlegar sekitar kebanyakan kita lah. Dan sebenarnya kita pun boleh detect bila dia nak jadi tu. Dah kadang-kadang kawan-kawan pun boleh nampak. Bila especially posting-posting dia dekat Facebook ke dekat IG, start jadi lain. Kita tahu dia ni tengah ada attack ke, tengah jadi something is wrong. Dan biasanya kita start dengar dia, okay, dia tengah dah dapatkan rawatan. Sebab sebab tu kita tengok sebelum ni kita nampak lain posting-posting dia. Dan kita nak ceritakan yang penyakit dia tu benar lah, it's true, bukan direka-reka dibuat-buat, dan memang dah lama. Apabila mula-mula mendapat berita tentang penahanan beliau, terkejut, sememangnya terkejut lah. Tetapi kita kena tahu cerita tu daripada perspektif dia juga. Memang sebagai orang kebanyakan akan melihat perkara ini sebagai satu yang negatif. Tetapi kita perlu menilai juga atas sebab apa perkara itu berlaku, dan mengapa beliau berbuat demikian. Justifikasinya hanya ada pada dia, dan kita perlu menilai dengan secara menyeluruh lah, bukan dari segi dari satu faktor sahaja. Kita kena ambil kira tahap kesihatan beliau, yang seperti mana yang kita tahu dia menghidapi bipolar disorder. Jadi ini adalah salah satu usaha dia mungkin untuk mengatasi apa yang dialaminya. Medsos ni kita tak boleh nak halang apa yang dia nak kata. So masing-masing ada hak, walaupun kadang-kadang kita rasa macam hak tu tak kena. Sebab sepatutnya kalau dah dengar berita sebegitu, apa ni, buat kajian dulu dan sebagainya, tanya dengan kawan-kawan yang dekat, bagaimana sebenarnya apa benda yang berlaku. Jadinya sebaiknya lah kawan-kawan yang di luar, yang saya rasa kalau yang memang mengomen tu, dia sangat nak tahu. So dia pun sebenarnya dalam keadaan mendoakan Abang Yasin ni. Yang penting sekarang doakan, sebab dia pun bukan orang lain dengan kita. Seorang yang pernah mewarnai dunia hiburan dengan sesuatu yang berbeza, memberikan satu kelainan dalam kita berhibur, masih lagi ada unsur-unsur kerohanian dan sebagainya. Bukannya kita berhibur saja-saja. Saya haraplah netizen yang di luar berikan sokongan, ya, terutama sekali doa lah. Okey, antara yang kita boleh buat ialah macam itulah, kita join like Facebook Solidarity for Yasin. Lepas tu kita kongsikan balik momen-momen yang baik dan juga perkongsian-perkongsian yang positif, supaya apa yang nampak di luar sana itu adalah, bukan kita nak menafikan sesuatu, tapi kita nak tunjukkan bahawa dianya mungkin tidak benar. Jadi kita nak sesuatu yang betul pada diri dia, bahawa insyaAllah dia berada pada pihak yang betul lah. Cuma usaha yang mungkin kita boleh buat adalah sampaikan maklumat yang tepat lah, daripada sumber yang tepat, mana daripada kawan keluarga ataupun daripada pihak peguam dia. Itulah yang kita cuba kongsikan lah kepada umum kalau ada yang bertanya tu.